Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Disub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses rekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses rekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum kubu Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, Cina pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk menteri pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan, terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April. Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. hanya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Demikian informasi dalam Tribun News Highlight. Sesaat lagi Anda kami menyaksikan program Berkah Ramadan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustad di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sireka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sireka sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum kubu Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Sekarang tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu perdana menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk menteri pertahanan Kihara Minoru dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan, terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April. Kemenlu RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. hanya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial respons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi, seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban weni atau tidak. Adapun, Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring, Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses rekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem re informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban weni atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak di dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Masudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi, seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses rekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sireka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem re informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban weni atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem re informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial respons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem re informasi rekapitulasi atau sirekap pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada Selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban weni atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses reka Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan Sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban weni atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim memastikan kasus pengeroyokan seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang akan diselesaikan lewat jalur hukum. Adapun pengeroyokan ustadz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengakses sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengakses sirekap. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPU RI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap milik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu sebuah situs yang digerakkan Sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespons hal ini kuasa hukum Amin Bambang Wijoyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi, seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Selesai Cina, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan peristiwa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Lur RI belum dapat informasi mengenai BNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha, mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Tidaknya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.